kalah dari speed offroad, di mana offroaders kita tengah bersiap-siap untuk kembali menarikkan waktu, karena dipastikan waktu kali ini akan lebih baik lagi. Setengah lintasan, setengah trek akan kita gunakan, tidak terlalu panjang seperti SS1 dan juga SS yang kedua. Kali ini mereka akan melakukan startnya satu persatu, tidak bersama-samaan seperti di SS1 dan juga di SS yang kedua. Dan kali ini waktu lebih pendek, jadi mereka akan start satu persatu. Nanti akan dibuka sepertinya dengan nomor 54 ataupun 132. Waktu terbaik daripada bintang Barlian Premi Start. Abang Jomal di sana baru saja juga menyelesaikannya beserta dari Dorisa bla 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 Motorsport. Terima kasih banyak Mr. Damari ataupun juga Mr. Jomal di sana baru saja menyelesaikan kembali lagi dengan Rian Sabero dengan Mitsubishi Evolution 10. Inilah dia peserta tercepat di SS pertama, Haji Rian Fariza, dan juga kita tahu dengan Andi Randy. Menunggu di barisan antrian kali ini, bila tadi kita bisa